Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan pimpin secara langsung serah terima jabatan Kabak Ops, Kabak Ren, dan Kapolsek Siantar Barat di lapangan Mapolres Pematang Siantar. Pada upacara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan juga pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat baru sekaligus penandatanganan berita acara sertijab dan fakta integritas. Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Dodi Hermawan mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama, di mana selama ini telah bertugas di Polres Pematang Siantar dengan dedikasi yang baik. Juga kepada pejabat yang baru, Kapolres mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelaksanaan tugas di Polres Pematang Siantar. Pada sertijab ini, pejabat lama Kabak Ops Kompol Firman Ridwan digantikan oleh Kompol Wahyu Daniel Nur. Sedangkan Kabak Ren Kompol Ramin digantikan oleh Kompol Torang Nababan. Dan untuk Kapolsek Siantar Barat, Ibtu Jasama Sidabutar digantikan oleh Ibtu Armada Simbolon. Acara sertijab ini juga dihadiri oleh para perwira dan bayangkari di jajaran Polres Pematang Siantar. Kesehatan dan terujuk kepada kita sekalian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Bangsa dan negara.